berganti cahaya, berarak pilu senyum sang suria. Begitulah kurnia tiada terhingga, bersyukurlah atas segalanya. Rahmat kasih, rahmat kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka tirai rahmat kasih edisi minggu ini, apa kata kita dengarkan petikan kata-kata Profesor Dr. Yusof Al-Qardawi dalam bukunya Bagaimana Islam Membasmi Kemiskinan, iaitu zakat bukan sekadar suntikan penenang untuk meringankan derita buat seketika sahaja, tapi zakat berperanan sebagai ubat penyembuh untuk membasmi penyakit sehingga ke akar umbi. Untuk mengeluarkan golongan tersebut daripada kepompong kemiskinan, MAWIB telah mengambil pendekatan pengkayakan jiwa asnaf melalui program pembangunan modal insan. Inilah yang dilalui oleh Dewi Firmadona Amir Nain dalam Wajah Kota minggu ini. Guys, pagi, makan pagi. Esok dan lusa masih lagi rezeki yang sama. Begitulah tempo dan langgam jadual pendapatan seorang bapa beranak lapan bernama Amir Naim Tamin. Mujurlah dalam lelah mencari rezeki, anak gadisnya Dewi Firmadona sentiasa berada di sisi untuk membantu Amir Naim berniaga buah-buahan di Pasar Selayang. Bagi Dewi, inilah harga pengorbanan yang dilakukan dengan setulus hati. Sebagai anak, nurani Dewi terpanggil untuk membantu kedua orang tuanya. Kerana Dewi tidak mahu lagi terus mewarisi kemiskinan membelenggu keluarganya selama ini. Memang ada yang sedih, tapi yang paling sedih waktu time hujan lah. Sebab time hujan tu pelanggan kurang kan. So lagi kena hujan lebat nak tutup jualan tu semua. Ayah lepas tu sedih lah tengok ayah lepas tu pagi esoknya dia akan demam. Tapi dia tetap nak niaga lagi walaupun sakit. Inilah antara sebab dan puncanya kenapa Dewi sanggup melupakan impiannya untuk melanjutkan pelajaran setelah dia menggenggam keputusan sijil pelajaran Malaysia yang amat memberangsangkan. Waktu time belajar sekolah menengah dulu memang ada plan lah nak masuk uni lah, itu lah nak belajar kan. Tapi lepas SPM tu terpaksa fikir dua kali lah balik sebab masalah kewangan keluarga kan, dengan masalah kesihatan ayah lagi. So terpaksalah batalkan angan-angan tu. Dah tentulah cemburu kan bila dapat tahu kawan-kawan yang kita rancang dulu nak masuk U sama, tengok dia dapat sama belajar kan, kita tak dapat, kita hanya mampu tengok dan berangan je lah. Sengat semangat Dewi semakin marak apabila Dewi terbaca mengenai iklan pengambilan pelajar baharu di Pusrawi International College of Medical Sciences atau PICOMS milik penuh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kerana PICOMS bukan sahaja membenarkan Dewi menjadikan impiannya satu realiti, tetapi dalam waktu yang sama, PICOMS juga turut membantu meringankan masalah kewangan yang sering menjadi kekangan untuk Dewi dan remaja miskin melanjutkan pelajaran. PICOMS ialah singkatan bagi Pusrawi International College of Medical Sciences, sebuah IPTS ataupun Institut Kajian Tinggi Swasta milik kerajaan melalui syarikat GLC ataupun Government Link Company. Kita merupakan anak syarikat milik penuh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Senator Major General Datuk Seri Jamiakir bin Baharum. Sebenarnya PICOMS ini walaupun baru di arena pesada IPTS, tapi pada hakikatnya kami sebenarnya dah bertapak lama. Asalnya nama sebagai Kolej Kejuruteraan Pusrawi bermula pada tahun 1994. PICOM sebenarnya apabila ditubuhkan, kita mempunyai matlamat, objektif dan aspirasi, filosofi, visi yang baru. Dan segala matlamat, objektif PICOM sini kita selarikan dengan matlamat, dengan aspirasi, dengan objektif penubuhan MAWIB. Iaitu kita, di samping kita menyediakan
kita menyediakan program-program, kita menyediakan pendidikan kepada pelajar-pelajar. Kita menitik beratkan juga aspek-aspek kewangan pelajar, di mana kita memberikan bantuan melalui Baitulmal Mawib, bantuan wang saku sebanyak RM250 sebulan kepada semua pelajar-pelajar. Boleh dikatakan semua pelajar, hampir-hampir 95% pelajar-pelajar kita menerima bantuan Baitulmal ini daripada pihak Mawib. Di samping bantuan zakat yang diberikan oleh pihak Baitulmal Mawib, pelajar-pelajar baru yang datang dari keluarga miskin turut dibantu dengan wang tabung pelajar yang diwujudkan oleh pihak PIKOM sendiri, khususnya untuk pelajar-pelajar baru. Dari sinar harapan inilah yang membenihkan keyakinan kepada Dewi untuk melangkah masuk ke PIKOMS, dan jejak awal pelajar diploma sains kejururawatan ini adalah saat menggembira dan amat membanggakan kedua orang tua Dewi Firmadona, Amir Naim. Saya rasa gembira, tetapi saya fikir keadaan saya, mula-mula dia bercakap dulu, saya menolak apa yang dia cakap tu. Saya kata, usahalah dulu. Saya cakap kan, setahun dua tahun ni, sebab saya tak boleh, tak mampu untuk mampukan. Saya ucapkan alhamdulillah je lah sekarang kepada pihak Baitulmal yang boleh membantu anak saya sampai sekarang ni. Bukan sahaja Dewi, tetapi seluruh pelajar PIKOMS amat terhutang budi dengan Baitulmal Mawib, kerana dengan wang bantuan yang diagihkan daripada wang zakat secara bulanan, nyata berjaya mengubah persepsi mereka bahawa kemiskinan itu bukanlah penghalang untuk anak-anak muda ini merealisasikan cita-cita mereka. Itulah realitinya. Kemiskinan bukan penghalang untuk seseorang itu berjaya dalam kehidupan. Contohnya Dewi Firmadona yang sebelum ini terpaksa melupakan hasratnya untuk menyambung pengajian. Tapi alhamdulillah, dengan keprihatinan Mawib memberikan bantuan zakat kepada mereka dapat menyambung pengajian di Kolej Sains Perubatan Antarabangsa Pusrawi, dan akhirnya mampu menggenggam diploma sains kejururawatan. Baiklah, kita ikuti paparan selanjutnya tentang perjalanan pelajar PIKOMS ini dalam erti hidup seketika nanti. Pada pengalaman saya masa first masuk kelas tu, rasa macam malulah, sebab kan kita selalu, umur saya pun dah 29. Time tu umur 29. Kira saya masuk, nanti semua ni pelajar student-student saya kat sana semua umur 19 semua. Begitulah pengalaman yang dilalui oleh Muhammad Bunyamin Matnudin pada hari pertama dia berkelana ilmu di Pusrawi International College of Medical Sciences atau PIKOMS. Bagi pelajar berasal dari Kuala Krai, Kelantan ini, pengalaman tersebut adalah kenangan paling manis dan dianggap sebagai pendorong untuk dia membuktikan bahawa usia bukanlah penghalang untuk dirinya melanjutkan pelajaran di peringkat kolej. Kerana jika dibandingkan dengan perjalanan hidupnya yang penuh cerita duka sejak kehilangan ayah tercinta sewaktu berusia 9 tahun, amat jauh berbeza daripada yang dilalui hari ini. Sebelum ini, dia terpaksa bergelut keringat untuk menegakkan cita-cita, kerana sebagai abang sulung, Bunyamin terpaksa beralah untuk memberi laluan kepada adik-adik membina masa depan. Saya datang KL pada mula-mulanya pada umur lepas CSPM. Umur saya 17 tahun, lebih kurang macam tu. 17 tahun. Saya kerja dekat, first time permulaan kerja saya kerja dekat HKM, dekat bahagian kantin. Lepas tu saya terus berhenti kerja kat sana, terus pergi ke perhotelan, kerja sebagai tukang masak dekat perhotelan. Selama 4 tahun saya kerja kat sana, saya pun berhenti. Saya cakap, bagi saya cakap, lama mana saya nak kerja bawah orang kan. Jadi
daripada hasil 4 tahun saya kerja tukang masak kat sana, kumpul duit, saya buka meniaga, kongsi dengan kawan untuk buka restoran perniagaan. Tapi daripada sana nampaknya perniagaan saya tak memberangsangkan lah. Lembar-lembar pahit itulah yang telah mengejutkan Bunyamin tentang betapa pentingnya ilmu dalam menyempurnakan kehidupan seseorang. Dalam lemah mencari ruang, rakan-rakan menasihatkan agar Bunyamin menyambung pelajaran di PIKOMS. Kerana PIKOMS adalah satu-satunya destinasi ilmu yang mempunyai cara tersendiri untuk membantu pelajar-pelajar miskin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Masa nak sambung, nak ambil keputusan untuk sambung belajar, banyak juga kawan-kawan yang saya jumpalah, tanya pendapat dia orang kan. Lepas tu diorang banyak bagi semangat lah, cakap sambung lah, sambung. Kita macam saya cakap tadi, kita dalam manusia ni mesti ada peningkatan sikit-sikit, mesti naik. Kalau duduk tempat sama tak ada guna kan. Tu saya cakap, saya terima daripada banyak staff daripada Pusat Rawatan Islah Dialisis pun banyak bagi perangsang kat saya. Macam saya daripada kurang keluarga yang kurang sikit kan, kurang pendapatan sikit. Jadi dia mengeluarkan apa, macam Mawik memberi bantuan lah. Itu saya ucapkan terima kasih lah pada Mawik kerana bagi bantuan kan. Itu untuk saya sambung belajar ke sini. Dan yuran untuk PIKOM pun agak murah kan. Nyata, percaturan pelajar diploma sains kejururawatan yang berusia 29 tahun ini di PIKOMS tidak sia-sia. Kerana selain PIKOM sudi menerima Bunyamin yang jauh lebih berumur daripada pelajar-pelajar lain, pihak kolej juga banyak membantu Bunyamin untuk melayakkan dirinya memperoleh bantuan pendidikan di bawah wang agihan zakat mawib. Di PIKOM sebenarnya kita tidak meletakkan had umur. Selalunya untuk semua permohonan program-program tak kira jururawat atau lain-lain peringkat sains kesihatan bersekutu, kita menetapkan had umur sehingga 38 tahun. Namun begitu, kita juga menerima sekiranya ada permohonan-permohonan pelajar-pelajar yang berumur lebih daripada 35 tahun. Dari kemudahan, keselesaan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh PIKOMS ini seringkali membuat hati Bunyamin menjadi sayu. Kerana dia bagaikan tidak percaya, rupanya masih ada ruang untuk dirinya menimba ilmu. Dan lebih terharu, dia juga antara 99% pelajar PIKOMS yang layak menerima bantuan zakat Baitul Mal Mawib. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Mawib kerana membantu saya untuk mengurangkan beban mak saya dan family saya pun. Dan duit daripada Baitul Mal tu alhamdulillah lah dapat saya untuk saya menabung, untuk saya belanja harian saya dan juga untuk hantar ke mak saya sikit-sikit. Ungkapan kata daripada Bunyamin ini jelas membuktikan bagaimana wang bantuan zakat Baitul Mal Mawib telah memercik satu harapan baru kepada anak jati Cik Siti Wan Kembang dalam merealisasikan cita-cita yang dipendamkan sekian lama. Kisah Bunyamin itu tadi mengingatkan saya kepada kata-kata Imam Syafi'i, iaitu seseorang itu akan berjaya apabila menuntut ilmu ketika miskin. Kerana kemiskinan itu akan membuatkan kita lebih berusaha dan lebih berikhtiar. Maksudnya di sini bahawa seseorang pelajar yang mendapat bantuan daripada Mawib melalui zakat yang diberikan haruslah memanfaatkannya untuk di masa hadapan dan fokus kepada pengajian tanpa memikirkan tentang masalah kewangan. Mimpi dan harapan cita-cita yang tinggi menjulang. Hati tersimpan terpendam keterbatasan diriku menjadi penghalang.
Inilah wajah-wajah gembira sebahagian daripada pelajar-pelajar PIKOMS yang semakin tegap mendapat cita-cita mereka dalam pelbagai cabang jurusan sains perubatan. Kalau dahulunya, mereka sering dibelenggu dengan masa depan yang tidak pasti. Tetapi hari ini, segalanya sudah jauh berubah. Kemiskinan bukan lagi penghalang untuk mereka meneruskan cita-cita. Bantuan pelajaran daripada MAWIB yang diperuntukkan kepada hampir kesemua pelajar PIKOMS secara langsung telah berjaya memandu mereka kepada hala tuju yang lebih tepat dalam menjadikan impian satu kenyataan. Rahmat kasih. Itulah berkat wang bantuan zakat apabila disalurkan kepada penerima yang benar-benar layak. Kerana walaupun kecil jumlahnya, tetapi sumbangan bulanan itu telah memberi sisi gembira kepada Dewi Firmadona dan Bunyamin. Dan juga rakan mereka, Muhammad Hafiz Hashim, iaitu pelajar dari Melaka yang merasakan dirinya amat beruntung apabila dipilih menuntut di bawah PIKOMS milik MAWIB berbanding dengan pengalamannya sebelum ini. Sebelum ini saya pernah belajar di salah sebuah kolej swasta lah. Bezanya yang paling ketara ialah dari segi kos sara hidup harian saya lah. Maknanya kos sara hidup di kolej tu tinggi, tapi saya tak dapat nak menampung lah sebab tak dapat bantuan daripada mana-mana institusi. Tapi bezanya bila saya masuk ke PIKOMS, saya dapat bantuan daripada pihak Majlis Agama Islam Malaysia Persekutuan MAWIB melalui Baitul Mal. Mana saya dapat bantuan tahunan lah berupa wang yang mana saya gunakan untuk menyara sara hidup saya di sinilah. Di samping bantuan kewangan dan prasarana pembelajaran yang terkini, rahmat kasih daripada agihan zakat ini juga telah memberi laluan mudah untuk Hafiz dan juga rakan-rakan yang lain mengikuti pembelajaran selesa sebagaimana yang lazim dilakukan oleh kolej-kolej perubatan yang lain. Bagi Hafiz, saat-saat yang dinantikan ialah apabila diberi peluang untuk melakukan tugasan praktikal di hospital milik Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan seperti Hospital Pusrawi. Kerana di sini, Hafiz dan rakan-rakannya akan dilatih dan didedahkan dengan pengalaman bekerja yang sebenar. Sebenarnya apa kita merubuhkan PIKOM, kita memperkembangkan program-program baru, kita mengolah semula filosofi, visi dan misi PIKOM sesuai dengan pendekatan pengembangan kita dan sesuai dengan matlamat dan juga objektif perubahan MAWIB. Dengan itu bermakna matlamat kita sebenarnya bukan ke arah keuntungan semata-mata, tetapi yang utamanya sekali kita nak memastikan bahawa pendidikan yang kita tawarkan kepada pelajar-pelajar kita untuk semua program menitik beratkan nilai-nilai murni insan dengan berpaksikan prinsip-prinsip Islam. Bermakna prinsip-prinsip Islam ni merangkumi contohnya isu-isu keadilan, isu-isu kemanusiaan, dengan kita menawarkan berbagai-bagai di samping kuliah, kita masukkan dalam kurikulum-kurikulum kita nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai tazkirah, nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya, supaya apabila pelajar-pelajar kita keluar nanti, mereka memahami aspek-aspek holistik dalam penjagaan pesakit, termasuk aspek-aspek spiritual, aspek-aspek mental, emosional, fizikal dan sebagainya. Sebagaimana harapan pihak PIKOMS terhadap pelajar-pelajarnya, begitulah juga tingginya impian Nabila Abdullah apabila dia diterima masuk menjadi pelajar PIKOMS. Sebagai seorang anak petani yang terpaksa menjual nasi lemak untuk menampung pendapatan keluarga, Nabila merasakan apa yang telah diterimanya di PIKOMS selama ini sudah melebihi daripada kehidupannya di kampung halaman di Bukit Mertajam. Terutama sekali bantuan zakat MAWIB yang banyak membantu Nabilah untuk perbelanjaan harian sepanjang pengajian di sini. Bak kata pepatah, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air, segalanya siap tersedia
bagi mereka yang ingin keluar daripada kepompong kemiskinan. Yang penting adalah usaha, kerana bagi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, nilai zakat itu bukan setakat bantuan, tetapi satu usaha untuk mengubah hidup asnaf buat selama-lamanya. Dan ilmu pengetahuan adalah senjata yang paling berharga. Apa yang penting adalah ilmu pengetahuan, kerana hanya dengan ilmu sajalah menyebabkan seseorang itu lebih dihormati di dalam masyarakat. Dan secara langsung, dengan ilmu jugalah menyebabkan kita mampu mencari rezeki dengan baik untuk merubah kehidupan kita di masa hadapan. Baiklah, bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat lanjut berkaitan institusi-institusi pengajian tinggi di bawah MAWIB serta bantuan zakat yang diberikan, bolehlah layari laman sesawang di www.mawib.gov.my. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan, salam takzim daripada saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarlah dari hidup yang kabur dengan iltizam dan semangat yang subur. Binalah kehidupan yang teratur, berjayalah hamba yang bersyukur. Suka dan payah, begitulah lumrah. Bangkitlah pasrah, semangat dipunggah. Limpah dan kurnia, rahmat terindah. Tersemat kasih, kurniaan Allah. Mendung berlalu berganti cahaya, berarak pilu senyum sang suria. Begitulah kurnia tiada terhingga, bersyukurlah atas segalanya.